Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri online saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Di sini saya akan memberitahukan bahwa puasanya nanti Anda lakukan setelah hari Lebaran saja. Dan puasanya Anda bisa awali di hari pertama Selasa Kliwon, atau bisa pilih di hari Rebo Pon, atau bisa pilih di hari Jumat Paing, di mana nanti di hari-hari awalan itu, jika Anda puasa 3 hari, Anda bisa diibaratkan puasa 40 hari, karena 3 hari tersebut neptunya berjumlah 40. Dan untuk puasanya itu sehari semalam. Anda berbukanya hanya nasi putih 5 sendok sama air putih minumnya 1 gelas. Setelah itu puasa tidak boleh makan apapun. Dan yang kedua, Anda berbukanya nanti sahurnya berbukanya sama yaitu makan nasi putih 5 sendok sama air putih 1 gelas itu saja. Setelah itu, di 3 hari yang terakhir Anda puasa malamnya, Anda harus pati geni, ngebleng, tidak tidur. Anda rapalkan doa-doanya itu, doa puasanya sebanyak-banyaknya sampai pada sholat subuh. Nah, di situ setelah itu Anda selesai, Anda sujud syukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda lanjutkan dengan latihan olah nafas, ambil hawa murni inti energi alam dan inti energi bumi. Bisa lihat di konten saya cara pengambilan olah nafasnya, latihan olah nafas. Setelah itu, Anda bisa coba di tangan Anda, telapak tangan Anda hadapkan, nanti itu Anda rasakan. Atau Anda bisa hantam diri Anda sendiri pelan dengan nafas pelan di tembok. Anda niatkan Anda menghantam diri Anda sendiri, tapi jangan keras-keras. Anda bisa merasakan pentalannya nanti. Nah, setelah itu Anda bisa amalkan semua keilmuan yang saya ajarkan di konten. Baik itu pukulan, baik itu pemagaran, dan baik itu untuk penarikan, baik itu untuk tameng, benteng, itu semua pakai nafas. Saya tidak pernah mengajarkan pakai suara. Semua pakai nafas. Pikirannya di dalam hati. Itu ya. Untuk santri online saya, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan Anda tidak lupa, jangan lupa sholatnya, jangan sampai bolong. Itu ya. Dan untuk santri online saya yang belum puasa, silakan nanti lakukan di setelah Lebaran. Anda bisa lihat simak di konten saya. Jadi di sini tidak dipungut biaya, gratis, asalkan Anda ikhlas, sabar untuk menjalani. Itu saja. Karena tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya untuk para santri online saya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.